Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini saya sedang menggali sumur nih, bikin sumur untuk kebutuhan anak-anak santri di pondok pesantren Hidayatullah. Nah, lihat guys, sahabat sekalian, kenapa demikian? Karena PDAM itu sudah 4 bulan ya. Itu sudah macet, nah sudah tidak mengalir, nah sehingga ya alternatifnya adalah kita bikin sumur, dan kita di pesantren ini sudah cukup banyak ya, sumur-sumur sudah digali, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 sumur, tapi untuk keperluan kebutuhan air untuk para santri itu masih kurang, nah sehingga kita harus banyak menggali lagi ya untuk kebutuhan sumur ini. Nah, yang nantinya sumur-sumur ini adalah bisa dipakai, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan santri. Ya, untuk kebutuhan santri. Nah, ini terlihat santri satu ini sudah mandi. Ya, ini pun sudah cukup antrian baru dapatkan air itu. Nah, karena itu tadi. Nah, dan karena itu harapan saya dengan adanya sumur-sumur ini ya, gali ini sudah kelihatan airnya sudah mulai becek-becek ini guys. Kawan-kawan sekalian, nah itu ya harapannya bisa terpenuhi kebutuhan santri. Apalagi di pesantren itu, masya Allah, yang namanya air itu sangat diperlukan sekali. Setiap hari selalu perlu dengan air, ya. Baik untuk mandi, untuk mencuci piring, untuk mencuci pakaian. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk wudhu, karena wudhu setiap hari yang paling minimal 5 kali gitu, sehingga butuh air yang banyak gitu, butuh air. Nah, kalau ini tidak dipenuhi ya, maka sudah pasti anak-anak santri Hidayatullah ini kekurangan air. Nah, karena dengan tidak adanya PDAM gitu, PDAM sudah tidak mengalir sudah 4 bulanan, maka alternatifnya adalah bagaimana kita membuat air, membuat sumur, gali sumur. Nah, ini santri-santri juga ini, coba lihat. Ini santri-santri yang paling kecil dan paling kecil. Oh, ini ada santri baru datang ini, masya Allah. Assalamualaikum, salaman. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada oleh-oleh nggak buat aku? Ada. Ada, oi memang keren. Oi guys, berarti saya habis gali sumur, kita bisa makan-makan ya. Atau kamu mau ikut gali sini? Enggak. Ya. Ada yang mau bantu aku gali di sini? Enggak. Bagaimana? Airnya sudah becek ini sudah. Nah, umurnya. Berarti ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan ini ya. Sudah mulai ada tanda-tanda bahwa yang mudah-mudahan bisa didapat. Di atas, Men. Air. Aku di atas. Nah ini. Oh, kita lihat, masya Allah, ternyata lumpur, lumpur guys, lumpur semua ini. Nah, ini artinya bahwa tidak lama lagi nih air ini, air zam-zam keluar. Alala turun, jangan naik guys, turun. Ya. Nah ini. Bagaimana? Mau ikut lumpurin di sini? Gali, masya Allah. Nah, ini. Ya harapan saya mudah-mudahan ya para dermawan bisa ya memperhatikan ya, karena orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk pembuatan sumur itu sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an ya. Utsman bin Affan yang asalnya sekarang itu dikenal ada namanya sumur Utsman. Ya sumur Utsman, di mana pada saat itu sumur Utsman itu milik orang Yahudi. Nah, si Yahudi itu dalam kondisi kekurangan air ya, dia memanfaatkan untuk dijual airnya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW sampai mengatakan, siapa di antara kalian yang mau membebaskan sumur milik Yahudi? Nah, akhirnya kata Utsman bin Affan, biar saya Rasulullah. Nah, akhirnya si Yahudi itu, si Utsman bin Affan itu datang kepada Yahudi. Dan salah ingin membelinya. Tetapi, Yahudi tidak mau. Kenapa? Karena ini bisnis yang paling luar biasa. Akhirnya strateginya Umar langsung ditawarkan kepada Yahudi. Yahudi, bagaimana kalau sumur ini saya beli satu hari untuk saya, satu hari untuk Anda dengan harga yang cukup mahal. Oh, boleh kalau begitu. Nah,
Akhirnya Yahudi setuju dengan harga yang cukup mahal. Akhirnya dibelilah sumur itu oleh sahabat Utsman radhiyallahu an. Nah, ketika sudah dibeli, nah pas giliran Yahudi, pada hari itu giliran Yahudi orang masih membeli lah. Giliran Utsman bin Affan diberikan gratis, secara gratis. Akhirnya seluruh kaum muslimin, nah itu mengisi tempat airnya, bak dari mulai yang paling besar sampai yang paling kecil diisi. Nah, sehingga kita ketika keesokan harinya giliran Yahudi, nah ini tidak ada satupun orang yang datang, tidak ada satu orang yang datang untuk mengambil air. Nah, kenapa? Karena semua sudah tercukupi di saat hari pertama Umar bin Utsman bin Affan itu mengambil air. Nah, akhirnya apa? Nah, karena Yahudi ini merasa bahwa kalau gitu bahaya nih, akhirnya dia datangi lagi Utsman bin Affan. Utsman, bagaimana? Kalau waktu awalnya dia tidak mau dibeli, akhirnya begini aja Utsman, dibeli aja semua, nah, sumur itu. Dibeli saja. Oke, kalau begitu dengan harga berapa? Oke, dengan harga terserang kau ya Utsman. Tadinya awalnya sangat berat, tapi setelah itu baru dikasihkan sama Utsman bin Affan. Akhirnya sumur itu menjadi milik Utsman dan sampai sekarang dinamakan sumur Utsman. Masya Allah. Itu artinya bahwa kepentingan akan air, kebutuhan akan air itu teramat sangat sekali sampai-sampai Utsman bin Affan dan sampai-sampai Rasulullah SAW itu mengatakan siapa yang mau membebaskan Yahudi, sumur dari Yahudi. Akhirnya setelah itu sumur milik Utsman bin Affan itu jadi sampai sekarang diberikan nama sumur Utsman bin Affan. Oleh karena itu para dermawan yang barangkali untuk seperti hanya Utsman bin Affan, mari berlomba-lomba datang ke pesantren Hidayatullah. Keluarkan hartanya di jalan Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.